Hello, hi guys. Selamat kembali. So, hari ni saya nak ceritakan tentang satu kereta yang actually saya tak berapa minat sebenarnya. Tapi, channel ni bukanlah tentang apa yang saya minat ataupun apa yang saya tak minat. Channel ni actually adalah tentang apa yang terbaik untuk korang. Dan actually kereta hari ni yang saya nak review adalah satu kereta yang dah lama korang request dan patut saya featurekan dalam channel ni, iaitu tak lain tak bukan Toyota Yaris facelift tahun 2020. Wow, finally. Memang ramai di antara korang semua yang tanyakan Abang Nas bila nak buat Toyota Yaris. Dan macam saya cakap tadi, channel ni bukanlah tentang apa yang saya tak minat ataupun apa yang saya minat, tapi adalah tentang apa yang terbaik untuk korang beli dan adakah big yes or big no daripada saya untuk model ni. Korang kena tunggu jawapan dia dekat hujung video ni. So, Let's go. Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju, biar kabur mataku. Okey, ini adalah Toyota Yaris versi paling-paling terbaru setakat hari ini, versi facelift tahun 2020. So, jom kita tengok daripada segi dia punya luaran dia dulu. Apa yang berbezanya Yaris versi yang ini dengan yang sebelum facelift, pre-facelift, adalah daripada segi dia punya grill depan ni. Dulu dia panggil Vios Keli ataupun Yaris Keli kan, sebab dia macam ada misai. Kalau korang tengok gambar ni, ada misai kat sini kan. Dan apa yang saya tak minat dengan versi yang sebelum ni adalah grill depan ni dia berbentuk V. Nampak? Dia berbentuk V macam ini kan. Macam bagi saya tak berapa organik lah. Tapi untuk versi facelift yang ini korang tengok, cantik. Sebab dia bukan V, dia berbentuk A. Dia punya mulut tenganga. So, itu adalah daripada segi depan, which is design yang terbaru facelift sekarang. Saya sangat-sangat minat, nampak sangat organik. Antara kompetitor terdekat dia adalah Honda Jazz, Honda City Hatchback, Iris dan paling penting The King, King of Highway, Myvi pun segmen B hatchback juga. Kereta ni panjang, lebih panjang daripada Myvi dan dia ada sedikit sporty line dekat sini, which is pillar C dia berwarna hitam dikalakan dengan gloss black. Dan daripada segi dia punya sport rim dia pun masih sama juga. Saya tak berapa minat design sport rim yang ini sebab 4 twin spoke. Tapi ini bukan satu perkara yang besar. Korang boleh tukar. Korang boleh tukar sport rim, tak ada masalah. So, satu lagi faktor paling-paling penting kalau kita nak beli kereta ni, iaitu daripada segi fuel consumption. Berapa jimat minyak kereta ni? Minyak kereta ni dianggarkan boleh pergi sekitar 15, 16, 17 km per liter. Lebih kurang juga macam-macam kereta lain. So, which is memang sangat-sangat jimat lah untuk kategori segmen B hatchback. So, daripada segi harga, kereta ni adalah sekitar... Sekejap. Bro, panggil salesman dia. Oi, kenalkan bro... Faris. Sorry. Aku nak tanya, harga kereta ni berapa eh? 60 apa-apa? Harga kereta ni starting? Dia starting daripada RM70,900 ke RM84,800. So harga dia adalah starting daripada RM70,000 hingga ke RM84,000. So bro, aku nak tanya, antara kereta ni dengan Vios, mana lagi mahal? Okey, antara kereta Yaris dengan Vios, memang Yaris lagi murah sikit daripada Vios. I see. Sebab yalah, macam kebiasaannya kereta hatchback ni ataupun kereta aeroback, dia biasa lagi mahal. Tapi kenapa yang ni lagi murah? Sebab dulu kan Yaris lagi mahal kan? Okey, sebab last kita buat masuk Yaris adalah tahun 2005. Okey, masa tu CBU. Jadi harga dia dalam 100 ke atas. Memang macam saya cakap tadi, Toyota dia buat introduce price, so dia kurangkan sikit harga dia daripada Vios. Wow, satu fakta menarik, satu fakta menarik untuk korang. So bro, yep. Aku nak review kereta ni. Okey, tak ada mahal. Thank you eh. Boleh review. Kunci. Ambil order ke sini ni. Oh. Macam panas ada juga. Sini. Okay, bang. Selfie dulu nanti saya okay. Tangkapkan. Okey, aman. Okay, Satu, dua. Okey bang. Okey, selamat. Okey bang.
Daripada segi dia punya drivability, Toyota Yaris ni didatangkan dengan sama juga enjin dia 1.5 liter VVT-i. NA tak ada turbo, of course, yang mana dia boleh produce sehingga 107 horsepower dan 140 Nm of torque. Sama juga dia punya power train output dia macam Vios, yang mana kalau kita bandingkan dengan rival terdekat dia iaitu Honda City, Honda City of course dia slightly lebih sedikit performance dia daripada Toyota Vios dan Yaris ni. Adakah sebenarnya kereta ni dibuat untuk sporty ataupun relax? Yalah, sebab kita dah ada Vios. Vios dah tentulah untuk family sebab dia ada boot, dia adalah sedan. Tapi ada pula Yaris ni berbentuk hatchback dan dia punya kosmetik dia nampak lebih sporty. So dah tentulah dia untuk market muda. Tapi daripada segi feel, kita try. Daripada segi acceleration, okay, cuma korang kena tekan lebih sikit. Actually, daripada segi performance ni, kita tak nak cerita sangat lah. Tapi yang paling penting daripada segi drivability sebab dia adalah hatchback. Ya, kalau korang tengok, saya jalan terus tapi steering ni dia banyak free play dekat situ. Cuma saya suka dia punya handling. Handling, ya, ya, sama juga macam Vios. Handling sangat-sangat baik. Korang kan terasa ligat bawa kereta ni. Tapi sebenarnya dia tak cukup juga feel sporty yang kita fikir tu. No, tak ada. Dia tak ada feel sporty, cuma korang akan terasa ligat lah. Korang akan terasa ligat bawa kereta ni. Apa yang ada kat dalam kereta ni? So, kalau kita tengok daripada segi dia punya dalaman saja, bagi saya, as always, Toyota dia bukanlah pakar dalam mencipta design ruangan dalaman ni. No. Bagi saya, dia punya steering dia agak a bit terlalu rapat ke hadapan. Dan daripada segi dia punya paparan tengah ni sama juga macam Toyota Vios. Sederhana bagi saya, tak ada apa-apa pun yang wow factor sangat. Tapi satu je yang saya agak sikit kurang lah kan, iaitu kalau korang tengok daripada segi dia punya armrest ni. Armrest depan ni actually dia a bit terlebih ke belakang. Dan kalau ada 3 orang penumpang kat belakang ni yang tengah-tengah tu kebetulan dia tak pakai seat belt, tiba-tiba driver emergency brake. So dia jadi apa? Dia jadi dia akan terlanggar. So bahaya. Tapi dari segi dia punya space, ruang depan dengan belakang dia ni, saya suka sebab dia punya leg room dia sangat-sangat besar. Depan pun sama dan dia punya bawah ni tak ada center hump. Rata, rata flat habis. Dan daripada segi satu lagi, dia punya ruang boot. Korang ingat Myvi tu dah besar, sangat besar kan untuk sebuah segmen B hatchback ni kan? Tara, lagi besar. Boleh dikatakan lebih kurang 286 liter. Kalau bandingkan dengan Myvi, Myvi lebih kurang 277 liter. Kalau korang tengok bawah ni, dia dah tak bagi tayar sotong lah. Dan dia bagi sekali dengan sport rim. So kalau korang beli kereta ni, korang akan dapat 5 tayar dan 5 sport rim. 5 sport rim lah, bukan 4 sport rim. Untuk Toyota Yaris ni walaupun full spec, memang tak ada option untuk leather seat lah. Untuk full spec pun cuma ada fabric saja. Tapi ada dua kelebihan Toyota Yaris ni yang memang korang tak boleh tolak. Memang korang tak boleh tolak. Iaitu yang pertama daripada segi dia punya safety. Wow, kereta ni didatangkan dengan 7 airbag. Pernah tak dengar kereta yang ada 7 airbag? Ya, kereta ni ada 7 airbag. Bukan sahaja telah dilengkapi dengan 7 airbag, blind spot monitor, 3D panoramic view monitor dan lain-lain, Yaris versi facelift ni juga telah menerima beberapa penambahan baru dalam Toyota Safety Sense, iaitu pre-collision system, lane departure alert, rear cross traffic alert dan lain-lain. Ini menjadikan Toyota Yaris ni sebagai salah satu model non-national car paling murah yang mempunyai sistem keselamatan yang canggih dan terkini. Dan ini adalah satu kelebihan utama Toyota Yaris ni berbanding pesaingnya yang lain. Dan kelebihan yang keduanya yang kita semua tak boleh tolak adalah daripada segi dia punya kepercayaan. Trustworthy. Reliability. Kereta ni. Kalau saya katakan saya tak minatkan kereta Toyota, itu bukanlah menjadi satu masalah. Tapi kalau saya katakan Toyota tak bagus, Toyota tak boleh dipercayai,
statement tersebut akan menjadikan saya seorang yang janggal dan ganjil dalam dunia ni. Mana-mana motoring blogger satu dunia ni akui Toyota adalah sebuah company yang sangat-sangat boleh dipercayai. Daripada segi dia punya maintenance, after sales service, dia punya kualiti kereta. Ya, macam saya cakap tadi, apa yang korang nampak kat dalam kereta ni mungkin tak banyak, tapi apa yang korang dapat itulah yang akan kekal. Ya, tak semua actually, tak semua unit Toyota macam tu, tapi boleh dikatakan kebanyakannya memang sangat-sangat reliable yang keluar daripada kilang diorang. Dia punya enjin pakai teknologi lama, tapi enjin yang lama tersebut itulah yang baik, yang terbukti, proven. So, bila dia dah dapat satu resepi yang baik, yang tahan jimat minyak, yang semua ada cukup complete, kenapa dia perlu tukar kepada yang baru? Kenapa dia perlu ambil risiko yang baru? So, kesimpulannya, adakah big yes or big no daripada saya untuk korang beli kereta ni? Adakah saya recommend kereta ni? Jawapannya, kalau korang seorang yang tengah cari sebuah kereta hatchback yang senang parking, yang tak begitu bagak sangat sebuah segmen B, tapi daripada segi ruangan dalaman dia cukup-cukup luas, korang jenis yang tak nak ambil tahu sangat pasal kereta tersebut, yang paling penting, isi minyak jalan sampai masa servis. Big yes untuk korang, untuk Toyota Yaris ni. So, terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya, iaitu Bro Faris, sebab bagi kesempatan untuk saya review kereta ni dan sharekan kepada korang semua rakyat Malaysia tentang apakah kebaikan yang korang boleh dapat dengan Toyota Yaris ni. InsyaAllah Bro Faris selepas ni akan bawakan kepada korang juga, iaitu Vios GR Sport. Dan mungkin saya nak minta tolong dia juga, iaitu Toyota Corolla Cross. Itu pun antara satu kereta yang wajib korang consider kan kalau korang tengah beli. So guys, itulah serba sikit tentang apa yang korang boleh dapat daripada Toyota Yaris. Dan again, terima kasih kepada Bro Faris. Kalau korang tengah consider kan nak beli kereta Toyota dan korang berada di sekitar area Lembah Klang, Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya, korang boleh call Bro Faris dekat nombor dekat bawah ni dan dekat ruang description bawah ni lah. Dan saya harap video ni berilmu dan bermanfaat untuk korang semua. At least banyak kita tahu tentang Toyota hari ni, especially Toyota Yaris dan sejarah Toyota. Dan pada korang yang baru terjumpa channel ni, saya appreciate sangat-sangat kalau korang dapat considerkan untuk smash button subscribe dekat bawah video ni. Akhir kata daripada saya, Nas Abdullah, salam strategi. Strategi. Fight. Conquer. Apa strategi? Mampukah membara when it's time to fight? Mampukah kau marah when it's time to conquer?